Kehadiran fans untuk selebritis tentulah memberi makna tersendiri. Hal itu tak terkecuali bagi sosok pedangdut pria yang satu ini. Ya, berhasil merajai salah satu ajang pencarian bakat dangdut beberapa tahun lalu, Danang Pradana Diva rupanya masih berterima kasih dengan para penggemarnya. Baginya, fans adalah pahlawan bagi karirnya saat ini. Seperti fans pada umumnya, penikmat Danang juga punya namanya sendiri, bernama Danangisme. Kelompok pencinta Danang ini rupanya sudah berdiri sejak 4 tahun lalu. Dan sebagai penghargaannya atas para pendukungnya, Danang pun turut hadir memeriahkan pesta hari jadi kelompok masa Danangisme ini. Ada Danangisme yang hari ini datang dari Karawang. Mana Karawang? Karawang. Nih. Ini mereka datang dari Karawang jauh-jauh, datang ke Jakarta untuk berkumpul dengan Danangisme Jakarta. Ada lagi satu orang, dia datang dari Madiun nih. Halo Madiun. Dia datang dari Madiun pemirsa. Dan ini tuh bukan tentang hadiah atau apapun, tapi tentang kepedulian dan tentang solidaritas yang mereka jaga sampai sekarang. Dan bagi aku ini tidak ada angkanya kalau dirupiahkan. Keseruan ini kian memuncak, tak kala Danang mulai memberikan tantangan kepada para fansnya. Berikut tantangan yang disiapkan Danang untuk para penikmatnya. Ada yang sudah tahu challenge-nya apa? Challenge-nya adalah jeng. Sebentar. Semangka enak nih. Challenge-nya adalah Danang mau nantangin kalian makan sampai nyonyor. Ayo. Ini challenge, ada yang tahu kalau udah kata istilah nyonyor, ada yang tahu? Jadi Danang mau nantangin kalian buat makan pedes. Aku udah nyiapin ada ayam yang sudah dibalut dengan sambal. Sambal ini akan membuat kalian merasakan pedas sampai ke dinding rahim. Ya. Jadi saya akan menantang challenge sama kalian semuanya. Siapa yang bisa ngelawan Danang, dia dapat hadiah di sini. Tak ingin buang waktu, Danang pun langsung menantang salah satu kandidat yang sudah dipilih untuk melawannya melawan rasa pedas. Kita akan makan sebentar. Namanya juga Danang penuh kejulitan pemirsa. Jadi sebelum kita challenge, kita aduk-aduk. Kalian pada dosen pedes gak? Doyan banget. Kita tunjukin ya kalau mereka doyan banget sama pedes. Kita lihat senyonyor apa bibir mereka. Yuk. Yuk, kita mulai challenge-nya ya. Satu, hitung guys. Rupanya Danang berhenti, tak kuat menahan pedasnya ayam sambal. Danang pun rela menjadi penonton bagi para fansnya yang masih bertanding. Aku
pergi ini tetap memberikan hadiah kepada kedua fans yang telah rela datang jauh-jauh dan turut berpartisipasi dalam memeriahkan acara. Tak hanya itu, Danang bahkan memberikan kaos yang ia pakai kepada salah satu fans yang beruntung. Karena pemenangnya Alvin, berarti Alvin aku kasih aja yang paling gede. Kulkas dua pintu dan paket umroh. Jadi kamu paket umroh, berangkat ke Jeddah, ya. Langsung nggak pakai landing, balik ke Jakarta lagi. Yuk, ini buat Gendis. Jadi aku akan bagi-bagi kaos yang aku pakai. Aku ganti kaos jalan kemana nggak? Jadi aku nanti ganti kaos ini. Jadi kaos ini aku buka, terus aku tanda tanganin, aku kasih siapa yang dapat door prize. Yuk, satu. Keberuntungan pun berpihak pada salah satu fans Danang. Bahkan Danang langsung melepas bajunya untuk langsung diberikan kepada fansnya. 10114. Omongan kan. Ini salah satu baju kesayangan dan ini belinya di luar negeri aku. Baru dua kali pakai nih. Maaf pemirsa. Ini seperti dijarah ya. Jadi kalian ini sebenarnya fans atau apaan sih? Maksain artisnya, idolanya untuk buka baju. Oke, demi kalian aku bisa, pemirsa. Effort. Kalau tadi cuci. Luntur ya. Yeay. Wow. Wow. Langsung dipakai dong. Fourth anniversary Danangisme, Danang forever. Yeay.